adik-adik lulusan SMP bingung mau melanjutkan sekolah kemana? Memilih sekolah yang tepat sangat menentukan masa depan loh. Nih infonya, SMA Negeri 20 Penyabungan telah membuka penerimaan peserta didik baru yang telah dibuka dari tanggal 8 Maret sampai dengan 6 April 2021. Caranya, kamu tinggal klik di link http://ppdb.semen20sumberbisuk.sch.id. Nah, setelah kamu buka linknya, kamu tinggal upload KTP orang tua, kartu keluarga, pas foto warna ukuran 4x6, raport SMP atau MTS semester 1 sampai dengan 5, piagam atau sertifikat jika ada, kartu KIP jika ada, NISN siswa, dan surat pernyataan orang tua yang formatnya dapat diunduh di link pendaftaran PPDB. Jika kamu telah bergabung di SMA Negeri 20 Penyabungan, maka fasilitas yang akan kamu dapat diantaranya ruang belajar modern, laboratorium komputer, laboratorium IPA, ruangan teater dan studio, perpustakaan, lapangan olahraga, tempat ibadah, aula kapasitas 200 orang, asrama putra dan putri, kantin dan ruang makan, lokasi asri dan aman, dan tentunya full wifi sampai 100 Mbps. Selain itu, ada program unggulan diantaranya Boarding School, Tahfizul Quran, Sanggar Seni Tanosere, Green Matrix, Agroeco Edutourism, dan lain-lain. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler diantaranya pembinaan keagamaan, olimpiade, olahraga, seni, pramuka, Peak Air, Palang Merah Remaja, Komunitas Pecinta Alam, UKS, Les Komputer, dan lain-lain. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa kunjungi Facebook Seman 20 Sumberbisuk atau Instagram Seman 20 Sumberbisuk. Atau kamu bisa langsung datang ke SMA Negeri 20 Penyabungan. Pasti akan kita layani dan tidak akan dipungut biaya apapun. Yuk daftar segera! SMA Negeri 20 Penyabungan, cerdas, berkarakter, berprestasi. The Character and Achievement Building.